Please join me in inviting President Barack Obama and Kehinde Wiley to unveil the portrait. Aldi suka cari-cari orang ya. Yes. Oke. Bukan gua. Oke. Oke. Aldi. 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 Seriusan? Aldi Om ya. Aldi. Ore. Anak. Anak baru. Anak. Dapat. Siapa itu? Pas banget. Mana? Jadi Om yang terpercaya. Ada mau di sini gua tobat beli mana. Hitung dulu. Di, hitung dulu, Di. Enggak, enggak usah dihitung. Menit 14 langsung jalan. Ya, Di. Di luar. Ya, ini aku. Aku Aldi di luar. Oh, di luar, Bang. Ya, Aldi di luar. Oke. Anjay, aku atau tempatnya ya. Ini sampai lantai atas kan? Sampai lantai atas kan? Iya, sampai lantai atas, sampai lantai atas. Ini mohon maaf ya buat nanti viewersnya Aldi, maaf ya jangan diserang-serang ya. Maaf Aldi. Guys, aku baru main ya, teman-teman ya. Langsung jadi om ya. Siap. Ya, biar pengalamannya bagus. Bentar. Sampai detik berapa, Cuk? Ini udah selesai? Udah mulai belum sih? Udah. Gua belum sembunyi. Iya. Ini bentar nih, gua mau sembunyi nih. Sembunyi dulu. Ini siapa nih? Aku sampai 13.00 ya. Tunggu ya. Oke. Baik. Kasih korting itu. Cepat woi. 13. Wah, ini susah sih. Itu deket gua siapa? Jangan jadi bunglon aja kalian ya. Aduh, nyangkut gua. Enggak. Aduh, gua mati. Astaga. Tangkap di. 13.00. Itu hidupin dulu apa? 5. Jangan. Aduh. 2. Gua enggak aman ini. Gimana ya? Bangun dulu. Boleh pindah tempat sembunyinya? Enggak boleh. Enggak boleh, cuman gua aja sih, Di. Boleh. kebiasaan sih Ryu ya. Oke. Gue tahu beli di mana. Karena gue bisa ngeliat ini di lantai atas ini ya. Nanti pokoknya di menit keberapa ya kita kasih clue ya buat Aldi ya. Ini dikasih clue aja nggak tahu aku ya. Wah. Bentar. Gue ngakak. Kasihan si Aldi, jangan dibully. Iya, kita dapat satu ini ya. Nanti diserang sama viewersnya loh. Gua lagi ini lagi mengasut viewersnya. Kasihan okay. Aldi, jangan dibully. Biar aku saja yang dibully. Aduh, astaga naga. Semangat sih kuskus. Bentar. Oh, itu siapa? Tolong lihat genteng siapa? Gimana cara nangkapnya anjay? Berarti ke atas genteng dulu. Oh. Ayo tangkap diriku. Enggak boleh gini ya. Enggak boleh kabur ya. Teman anjir. Kaki gua gemeteran. Ini siapa? Kaki gua gemeteran. Kaki gua. Itu siapa di atas genteng, woi? Ayo siapa? Ayo siapa? Bisa dong. Pokoknya ada satu dia harus genteng nih, cewek gitu ya kan? Cewek? Hah? Cewek? Oh, kunti. Ih, gua terkena genteng dah. Gimana? Genteng pas anjir. Emang lu di mana, Di? Udah lagi ya. Emang lu di mana, Di? Tangkep di kayaknya. Ada genteng pokoknya. Lu di mana, Di? Di, emang lu di mana, Di? Ini.
Bekasi. Ya tuh. Ya meninggal anjay. Ya meninggal Aldi. Mana meninggal? Ya gua jadi saksi Aldi meninggal. Jadi saksi hidup. Eh ini boleh selepet apa? Eh boleh selepet. Meninggal loh. Boleh ngelawan gitu. Enggak boleh. Enggak boleh. Aku dilawan tadi, kocak. Siapa? Wah, curang nih. Curang nih. Aduh, curang ya. Aduh, beli mande nih, curang nih, beli mande. Dia kan gua bilang-bilang gua saksinya. Saksinya curang. Jadi nama dia curang. Diri. Gua malah ngebantu Aldi loh, berarti gua di dekat sana. Nah, itu curang beli enggak boleh, harusnya dibantuin. Betar di tangga mana? Oh di tangga ya. Di atas ya. Beli mande, beli mande enggak friend. Enggak boleh ngelawan, enggak boleh ngelawan. Enggak boleh ngelawan, enggak boleh ngelawan. Enggak boleh ngelawan tuh. Eh, gua sendiri. Eh jatuh. Hah? Ada jatuh tuh. Siapa itu? Siapa itu jatuh? Aldi. Enggak boleh. Si Mamang Rahman tuh namanya. Oh, si Rahman. Kejar Di. Cepet Di. Curang kan dari Di, tangkap Di. Cepet Di. Tangkap Di. Tanda merah tuh. Kamera merah. Cepet Di. Dia kok hilang? Ada itu. Masih hidup lagi dia. Lagi Di. Enggak, dia pindah tempat apa? Jatuh. Jatuh bangun ya. Gini banget dia. Terakan diri aja Rahman, kawan. Kasih clue yang sama Aldi ya, kasihan kayaknya Aldi nih. Belum nanti. Oh, belum. 5 menit lah, pas 5 menit lah. Buat subscribernya Aldi ini gue kasih waktu dia. Gue baik nih, 5 menit. Gue 7 menit nih. Keren juga nih. Keren juga sih Aldi. Baru belajar udah langsung dibully. Iya, ini spesial buat Aldi ya di waktu 5 menit. Kalau ya, biasanya kita 2 menit gitu ya. Ya Aldi sahabat gue, mungkin gue bully terus. Oh iya. Oh, sekali-sekali doang kita. Iya. Kok, Aldi karena kok ada modus-modusnya gitu sih Bli ya. Nah, ini ih, kok ada suara pecah gitu ya? Ah itu Gus, ada yang ini. Gus kok diam sih enggak ngomong? Gus. Lagi nyari Aldi gua. Lagi nyari Aldi. Kok si Gus nyari sih? Nyari. Menyerahkan diri, tadi kan gua nyerang dia. Oh. Benar. Tamu jawab guys. Si Gus jadi anak buahnya si Aldi aja bantu nyari. Ya udah nama aku lah ya. Oke. Barengan kalian jalan nanti. Kalau ada dengar suara gua mecahin kaca berarti deket-deket sih. Aldi, kalau misalnya khusus lapar ini kasih makanan ya dia. Kasihan. Dog food. Parah. Aduh, astaga. Gua orangnya ngasih aja yang timpalin biasanya Ryu gitu. Gua ini di tempatnya Ryu dulu. Ada kaca-kacanya juga. Oh, di gudang. Jangan di dia. Ya, gua denger kan cepet-cepet. Gua nengok ke atas. Nah, pas nengok ke atas ketahuan sama si Banjir seberang. Astaga. Tapi gua ngeliat si Bli ke gudang emang. Bukan, si Jelo tuh yang bilang tuh. Astaga, Jelo. Lu udah pernah diserang subscriber gua ya? Serang. Jangan. Gak, semua tuh bercanda teman-teman. Bercanda. Ini buat seru-seruan aja ya. Dan baper ya temen ya. Tapi enjoy aja pokoknya nonton. Enjoy aja pokoknya. Ini hiburan. Tapi apa? Tapi bohong. Yang lain bercandaan saya serius guys. Cuma saya aja yang serius. Oh, berarti bakalan diserang sama ini Blonisme nih. Oh, enggak loh. Blonisme baik-baik. Oh, ya udah. Gua udah bilang tadi tuh. Oke. Jelas malah. Pasrah gua nih. Kalau gua bisa ngelihat Bli Made ke sana. Ke mana? Ke gudang. Pokoknya gue digenteng-genteng. Gimana isu? Ya udah nih. Bagian gue nih kisi-kisi nih. Nih. 5 menit. Kasih. Ya. Gue bisa ngelihat pohon cemara yang sangat indah dan kedinginan. Ayah.
Pohon cemaranya kedinginan tapi. Oh itu biasanya deket ini, garasi tuh, garasi tuh, garasi. Si kus-kus tuh temenin kus-kus si Aldi nyari tuh. Iya, ini gua lagi nyariin. Dan kaki gua gemetaran, Dik. Tolong dong pijitin. Oh jangan. Bercanda guys. Waduh. Bercanda guys. Gak ikutan. Gua ada enggak sih yang main hide and seek yang nyari itu dapat semua ada enggak sih? Wih, gua dong. Enggak. Cek aja di channelnya Ryuhir ya. Di cepetan nih tangkap gua, Di. Gua udah keriput nih. Ada yang lewat tuh tadi. Mana ya? Apa di atas ya? Oh iya. Lewat tuh. Ada di luar. Lewat mobilnya tadi ayunan tapi lihat. Aku ngeliat juga di atas kan pokoknya. Ada kan lu ngeliat gua kan, Di? Lihat. Oke, gimana caranya ke situ coba? Bentar ya, kita cari jalannya ya. Padahal ini gua gampang banget loh. Nih gua buka-buka pintu padahal. Iya, buka-buka pintu tuh, Nobi Made. Gua buka-buka baju ini. Gua di kanan lu, Di. Ini kanan lu. Oh, gua lihat lu. Ya kan, si Aldi juga udah ngeliat gua enggak bisa kesini. Oh iya. Tadi si Aldi lewat depan gua. Ya ampun. Apa tuh? Jatuh gue! Jatuh gue! Tangkap! Udah hidup anjir. Rio orang liar kalau misalnya udah hidup udah kemana-mana udah. Iya kemana-mana dia. Udah. Emang gua binatang liar apa? Oke, ini siapa nih? Ketemu gua. Siapa? Oh, no. Tangkap. Dua. Ketangkap Aldi. Mana? Dia lari. Rio tuh biasanya. Enggak. Dia habis jatuh dia. Itu si Aldi yang lagi jalan-jalan, gua ngelihat ya, itu. Iya, itu kus-kus jalan-jalan juga. Iya. Ini aku di garasi. Tapi dia enggak tahu. Aldi, 20. Garasi kelas. Katanya si Aldi itu enggak tahu mana ikannya. Ini garasi bukan sih. Karena enggak tahu ya. Oh, ini dia. Bukan diserang. Curang banget. Itu kode 5 detik. Itu gua kasih skill. Biar lu bisa nangkep kus-kus. Ah, gua jatuh nih. Ini siapa? Tolong. Iya. Yang aku tangkap tuh siapa barusan? Gua. Lu kejang ketangkep enggak? Iya. Gua kasih skill itu, bukan nyerang. Oh, enggak ketangkep. Terus gua kayak gimana? Oke, dengar. Aku ada dola digelar Yuhir, dia sangat baik dan cukup ramah. Oh my god. Dia tak sombong macam yang lain. Oh yes, dia tak sombong macam yang lain. Ya. Dia sangat handsome dan sudah berpunya. Dia juga mempunyai banyak rekan-rekan. Dia sangat terkenal. Oh, terkenal bila dia